Baru sekali gede konsumo kan reset alot level 275 parah. Oh set alotnya dari sekian banyak bisa ini berapa orang ya, 3 orang berserker sama gambler ya. Wah kok bisa jadi kecil. Alah mokat. Tolong, res. Wah, buset, ya, mati. Mana dia? Aduh. Buset. Ini lawannya ngejar. Hai. Ini udah pinter alnya bisa ngejar. Aduh. Lumayan nih, blue soul, white soul, green soul, red soul. Ya walau dikit lumayan lah. Ya, kita tuker di elim ya bro. Waduh. Mana tuh? Kabur. Udahan ya? Beres ya?
Nada, thank you, GG. Nada. Balik. Oke guys, kita udah kembali ke Elim setelah event. Nah, sayangnya kita cuma dapat beberapa salt, masih jauh ya dari cara nukerinnya ke NPC Sully. Kalau yang belum tahu nih, NPC Sully adanya di sini. Nah, halo Neng. Apa kabar? Selamat malam. Ini NPC Sully. Ya, manis kan? Tapi sayangnya alat tukarnya nggak manis. Kita butuh minimalnya 50 biji dari masing-masing soul untuk bisa ditukar. Coba kita lihat update yang sekarang apa tuh. Nah, kan kristal aja 50 yang warna hijau. Ruby harus yang warna biru 50. Kemudian apa ini? Ruby WOB. Oh, ini 50 juga yang warna merah nih. Ini buat double XP double drop kali ya. Waduh, motor mahal ya. 100. Sudah. Kita harus taruh dulu aja, kita simpan. Terima kasih udah ngikutin informasi mengenai BOD dari channel saya. Jangan lupa subscribe. Salam buat semua, love siap. Bye bye.